Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, aku pun sampai Lotte Sampang hari ni. Tetamu yang sangat best dan sangat berpengalaman luas. Tak kira lah daripada zaman Allah Ya Rahmi Ramli dulu. Dia dah ada. Inilah dia Nur Agani. So aku kena cepat ni, tak kena lama sangat buat video. Aku nak kena masuk dalam mencari apa ni, keluang stesen. So lepas ni kita jumpa. Okay guys, hari ni kita direzekikan dengan seorang legend lagi. Living legend, Mama Nordia Gani. Ini the scene sikit. Kau nama? Siapa nama? Yatim. Yatim. Macam nama kau? Yatim. Kita dekat Keluang Station. So Keluang Station Lotte Sampang Jaya. No, ini yang di sini. So, hari ni bersyukur sangat. And teruja sangat, excited sangat dapat untuk Mama. Dah lama kan? Dah lama kita train Mama dengan ada yang macam-macam. Hari tu memang nampak Mama tengok tu, kita pergi kat meja tu. Oh, Mama panggil. Tapi kan kita dah tengah macam nak pergi kan, tengok takut-takut. Segar-segar. Mama panggil ni. Ayolah join sini. Yelah dulu yang dekat sampai dia. Itu laju je kita pergi tu. Lepas tu datang pula Mak Nani. Woi, tak macam ada rezeki. Mula dia. Ada rezeki. Rezeki tak ada ke ajar. Kodoh dan pertemuan tu. Untuk Mak Nani tu bukan senang kan? Yelah, dia memang tak jangkau ke Mak Nani. Bukan Mak Nani. Dia cuma Mama pun lupa. Yelah. Tanya. Tadi untuk Malaysia dah, kita terima kasih kepada Keluang Station. Terima kasih kepada Keluang Station Lotte Sampang Jaya kerana sudi memberi ruang kepada Semangga dan Mama Nulia Gani untuk Mama Nulia Gani untuk melakukan sebar santai. Ini gandam. Terima kasih kepada Keluang Station lah, Lotte Sampang Jaya kerana sudi bagi peluang dan ruang kepada kami yang sangat selesa ni untuk melakukan santai raksasa. Okey adik, siap apa-apa tak? Tak ada apa, semucun. Itu je lah. Menarik lah. Banyak cerita-cerita yang menarik dapat pada hari ni. Yang pernah tahu. Yang off record lagi menarik. Tak ada kena buang lah. Kita aja tahu. Saya yang terpilih. Melekat dinding, nak dengar je. Itulah, sebenarnya kita boleh pergi Anda lagi tadi. Tapi kita pergi lebih jauh. Part 3 tadi tu kita dapat berapa minit? Tak dapat 20 minit. 20 lebih kan? Pasal Mama ada hal dia nak melawat. Menziarah Ismail Alif, pelakon Ismail Alif. Dan sakit baru-baru ni kan? So itulah kita terpaksa pendekkan. Tapi banyak juga lah cerita menarik. Banyak pun. Pasal zaman-zaman muda tu banyak benda kita tak tahu tadi tu kan. Kita tak apa. Banyak sebelum tu lagi. Sebelum dia terlibat dengan Kancan Tirana lagi ni. Banyak cerita best. Kancan Tirana tu dia audition pagi petang terus masuk set berlakon. Banyak cerita best lah, banyak cerita best. Tapi aku terkejut bayaran dia untuk first film tu. Banyak oi. Banyak kan. Pada tahun itu. Dan dia watak dia tak banyak kan, tapi dia dapat bayaran tinggi. Tapi dia antara watak main case ke kan, lakon tamu kan. Kita support. Utama Salima. Tapi untuk kemunculan pertama dia tau. Ya. Yeah. Ha.
besar. Jin Syamsuddin tu pertanyaan dia. Ha. So nah, tak jangka lah banyak kita menari lah. Best, best. InsyaAllah lepas ni kita try apa-apa. Aku tak sabar nak edit. Banyak papai lah aku rasa boleh di running man kan. Lepas ni kita cuba dapatkan Mak Nani insyaAllah. Mak Dani? Mak Nani. Oh, Mak Dani. Mak Dani baik kita tepi adik je. Eh, tapi Ahmad jauh adik. Sikit lah lokasinya. Eh, ini Ahmad juga kan? Ahmad adik. Jauh, jauh sikit lah. Jauh tapi dia. Kalau dia bersetuju, okey, best tu, port tu. Macam dia baik. Kalau tak, jauh mana? Tak ni. Jauh. Ha. Boleh kita ajak kru terkejut kita lagi. Nak pergi dengan kau punya kendaraan, boleh pergi dengan kau punya kendaraan. Boleh juga. Parking okay. Lah kendaraan santan cer tu dekat pun dekat ada Petronas tu. Sel. Kan? Aku susah parking kat rumah aku. Dalam aku ni puas parking. Balik. Ada ke? Dia tak, takut dia nak pergi ke rumah kau. Dia ambil masa lah, tak tahu nak cari. Dua, mencari dia je. Pakai je kat area mana. Dua boleh lah. Okay. Okay. Alhamdulillah. Tarik. Sabar. Terima kasih Mama Nolia Gani Sudi ya, berada di channel Atas Manja. Satu penghargaan yang sangat besar tu. Ya. Yeah. Gemang belum lama kan. Orang yang pernah duduk dengan Piramli dengan Saloma weh. Bayang tak? Okey. Assalamualaikum. Ciao.